Benarkah medali emas Olimpiade terbuat dari emas? Berikut ulasannya. Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga Indonesia lainnya. Gelaran pesta olahraga internasional terbesar di dunia, yakni Olimpiade Tokyo, akan segera digelar. Pada ajang olahraga multi cabang ini, para atlet dari berbagai negara seluruh dunia tentu mengincar prestasi tertinggi, yakni meraih medali emas. Bagi para atlet dari seluruh cabang olahraga berada di podium teratas yang menerima hadiah berupa medali emas merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi medali emas Olimpiade. Bicara soal medali emas Olimpiade, benarkah medali terbuat dari emas? Mungkin banyak orang tidak mengira bahwa medali emas pasti 100% terbuat dari emas. Namun, medali emas Olimpiade ternyata tidak benar-benar terbuat dari emas murni. Dikutip dari westworld.com. Sejatinya, medali emas terbuat dari 92,5% perak dan sisanya dilapisi dengan sedikitnya 6 gram emas. Medali emas murni terakhir yang pernah diberikan kepada pemenang itu terjadi pada Olimpiade musim panas tahun 1912 di Stadion Stockholm. Dukung terus timnas kita. Bagaimana menurut kalian?